Gaga Muhammad sekarang dekat dengan Mayang, adik Vanessa Angel. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dulu ya. Baru satu hari, Laura Anna meninggal dunia. Gaga Muhammad justru panen hujatan, bahkan dekat dengan adik mendiang Vanessa Angel, yaitu Mayang. Hal berikut membuat netizen menganggap Gaga Muhammad dan Mayang cocok dipersatukan. Lantaran Gaga Muhammad saat ini dalam tahanan karena kecelakaan yang membuat mantan kekasihnya, Laura Anna, mengalami lumpuh hingga meninggal dunia. Sementara itu, Mayang baru-baru ini menimbulkan kontroversi karena perseteruan keluarganya dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah. Karena usai tampil membawakan lagu kemarin di acara tahlilan 40 hari mendiang Vanessa Angel, Gaga harusnya jadian sama Mayang. Soalnya sama-sama jadi orang paling dibenci tahun ini. Gaga, coba kamu nikah sama Mayang, tulis netizen. Bener juga, kenapa enggak Mayang sama Gaga yang nikah, sahut yang lain. Selain nama Gaga dan Laura Anna, nama Mayang juga menjadi trending topic di Indonesia setelah kabar meninggalnya selebgram muda tersebut. Seperti diketahui, publik tampaknya tidak menyangka kematian Laura Anna di tengah proses hukum yang dijalani Gaga Muhammad, mantan kekasihnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Laura Anna, udah gak sakit lagi, udah gak sedih lagi, udah bisa jalan. Laura Anna udah bahagia di sisi Tuhan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman telah menyimak video sampai habis, dan nantikan video selanjutnya.